Video viral di media sosial memperlihatkan penggerebekan oknum polisi Jambi yang diduga selingkuh dengan seorang selebgram. Penggerebekan itu dilakukan oleh istri sah dari polisi tersebut yang juga berprofesi sebagai polisi. Polresta Jambi pun membenarkan dugaan anggotanya ada yang berselingkuh. Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang berada di depan pintu kamar hotel. Seorang mencoba mengetuk pintu kamar itu namun tidak dibuka sehingga akhirnya dilakukan aksi membuka paksa. Sejumlah pria yang menggunakan seragam polisi itu pun menjebol kamar penginapan menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk, terdengar suara wanita yang merekam suasana dan menyebut nama seorang laki-laki. Lantas kedua orang tersebut dibawa ke Polresta Jambi untuk menjalani proses pemeriksaan. Dikutip dari tribunjambi.com, polisi tersebut berinisial IB yang memiliki pangkat Brigpol. Sementara perempuan selingkuhannya merupakan seorang janda yang berprofesi sebagai selebgram sekaligus make up artis di Kota Jambi. Pihak Polresta Jambi membenarkan adanya dugaan oknum petugas selingkuh yang digerebek bersama seorang perempuan. Kasihumas Polresta Jambi Ibnu Aswardi menyampaikan kasus ini mendapatkan perhatian dari kepolisian di Jambi. Saat ini Brigpol IB masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Sanksi untuk keduanya pun akan ditetapkan berdasarkan hasil sidang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!